الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد دعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini kita bersua muka semula di dalam majlis ilmu. Taman di salah satu taman daripada taman syurga. Kita anggap kita ni bila main majlis ilmu, kita duduk ni dalam syurga lah. Rasa bagi rasa dalam syurga, seronok. Baik, malam ni kita sambung kitab Taman Orang-Orang Arifin ataupun namanya Bustanul Arifin dalam bahasa Arabnya. Ini adalah alih bahasa lah daripada bahasa Arab daripada ke bahasa Melayu yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tak ada ni, ambil. Nanti kita ambil lagi. Jadi dengar dululah. Pada menyatakan bab pertama, pada menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat. Selalu dah kita dengar ikhlas dan niat ni sebenarnya. Tapi hak ni lah selalunya kita nak kena duk ada tang mana pun. Kita sembahyang, niat kita kena ikhlas. Nak tolong orang, niat kita kena ikhlas. Nak buat cucuk, nak bagi ke ustaz, bagi kena niat ikhlas. Tak ada lah, tak apa. Jadi ikhlas tak ada apa, tak apa. Beli ubat kena ikhlas. Sabun, beli sabun badan kena ikhlas. Semua kali. Semua tu penting niat. Sebab tu banyak para ulama, bila dia nak catat ataupun bila dia tulis kat apa buku, kitab dia, dia mula dengan cerita pasal ikhlas. Kita nak kena beringat selalu sebab ada orang mula-mula dia ikhlas. Lepas tu kurang-kurang, lepas tu tak ada langsung. Jadi kita nak jaga dia sampai daripada awal kita buat amalan, sesuatu amalan tu, sampai habis. Ikhlas tu terjaga, dijaga. Kita apa, kita baca dulu tengok. Pada menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat pada sekalian amalan yang zahir dan batin. Amalan yang zahir yang nampak, amalan yang tak nampak dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. Saya baca macam ni, teringat tu guru kita dulu ni, Ustaz Ali Ahmad Almarhum rahimahullah ta'ala. Dia baca macam ni lah, tapi slow lagi. Slow lagi dia baca, gaya baca ada sikit macam dia baca, tapi slow lagi yang dia pelan dan suara pun slow. Kena dengar betul-betul. Siapa yang pergi majlis ilmu dia, kuliah dia pertama kali, lena. Wajib. Wajib lena. Tu pun kita lah ni kadang-kadang tak tunggu. Ustaz darah eh? Ustaz pelan eh? Ustaz darah pun lena sobat tu. Maksudnya, dan tiadalah mereka disuruh kecuali untuk beribadat akan Allah dalam keadaan mengikhlaskan baginya akan agama. Maknanya tidak kita disuruh ni, kita ni hanyalah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala beribadat kepada dia, usaha untuk kita ikhlas sungguh-sungguh. Ikhlas sungguh-sungguh kepada agama kita, ibadat kita,
dan sebagainya, dan dalam keadaan cenderung kepada agama Islam, dan mereka mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Dan itulah agama yang lurus, barulah betul, barulah dia betul-betul dalam agama ni. Tu kata-kata pentingnya, kita kata pentingnya ikhlaskan diri kita. Kita tak nampak ikhlas, dia bukan benda yang kita nampak. Walaupun kita boleh ada tanda-tanda dia, tapi tak tentu. Yang tahu ikhlas hanya Allah Ta'ala. Ikhlas itu bagaikan semu hitam atas batu hitam di malam yang kelam. Berapa kali hitam semut tu dah hitam dah, duduk atas batu hitam lagi, malam pun kelam, tiga kali hitam. Itulah ikhlas tu tak nampak. Pasal apa? Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nama dia surah Al-Ikhlas. Padahal sebiji kalimah pun, sebutir pun tak ada dalam tu ikhlas. Kita baca surah Baqarah, ada Baqarah dalam tu. Antazbahu Baqarah, bubuh nama surah Al-Baqarah. Kita baca surah Ali Imran, ada tang tu cerita pasal Ali Imran. Pada apa nama ni, apa dia Imran, Al-Ala Imran Alal Alamin. Awal dia pada tak ingat lah. Kita baca surah An-Nisa, wa atun nisaa, ada perkataan nisa, perempuan. Kita baca surah Maidah, ada dalam dia perkataan maidah, maidatan minas sama. Ada. Tapi main surah Ikhlas tak ada ikhlas perkataan sebiji pun, sebutir pun tak ada. Makna ikhlas tu tak nampak dengan biji mata. Jegir lah, tak mana pun tak nampak. Dia kena tengok dengan mata hati. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui. Makhluk tak kerti lah, tak turir. Tengok dengan orang ikhlas pun tak ikhlas. Macam tu lah bukan. Allah Ta'ala yang tahu. Ada satu cerita Abdullah, apa nama, Atiq Al-Haddad kan, tu apa nama itu, Alawi, apa nama tu, kita cerita hari tu ni, apa nama pasal Atiq Al-Haddad. Al-Imam dia ni sebenarnya buta mata. Pembantu dia waktu malam mai kat dia, buat mai kat dia kopi, ayam kopi, banyak kopi. Sampai kat dia, hang tak tengok ke tu dalam kopi tu ada apa? Ada apa dalam kopi tu? Tengok-tengok sungguh ada binatang, tak silap saya lalat warna hitam lah. Ke semut ke apa tak kira, tapi binatang warna hitam. Nampak berapa kali dia mengipan, dia buta tapi dia nampak. Tu mengipan cerah mata hati. Kita adalah mata tak pernah terang. Hati pun lebih kurang. Mata hati pun lebih kurang. Aduh letih macam ni. Jadi mata hati dia boleh nampak. Dalam kopi tu ada binatang. Hang buat polon. Dia pembantu dia hak buat tu pun tak nampak. Dia hak buta boleh nampak ke mana. Tengok-tengok hak sungguh. Berapa kali gelap. Yang pertama dia buta, tak nampak, kelam lah. Dua, binatang tu hitam. Tiga,
ayat kopi pun hitam. Empat malam kelab tu dia empat kali tapi boleh nampak. Ha, empat tak berapa kali lapik. Kan? Makna ayat ini ialah Islam itu agama yang lurus atau agama yang berdiri di atas kebenaran. Wallahu ala, barulah betul-betul kita boleh jaga agama kalau kita betul-betul jadi orang yang ikhlas. Jadi kita ikhlas nak buat Allah aku mayang ni kerana Allah. Bukan kerana manusia, bukan kerana itu, bukan kerana ini, tak kerana Allah. Ha. Ada orang tanya, boleh tak kita semayang ibadat ke? Kita buat kerana nak masuk syurga. Ataupun kita buat kerana tak mau masuk neraka. Boleh tak? Ikhlas tu. Tak boleh. Kenapa? Lepas tu yang boleh tu lupa nak. Pandai-pandai malu orang tu. Dah awak tadi bawa cerita kan tiba-tiba. Oh, kata tak. Dia takdir pula. Nombor satu, niat pada Allah Ta'ala. Tapi kalau ada orang dia niat pasal nak syurga, boleh. Sebab syurga tu tak ada siapa yang boleh bagi kecuali Allah Ta'ala. Tapi tingkatan dia kurang. Boleh juga, kira juga ikhlas. Pasal syurga tak ada siapa boleh bagi, Allah Ta'ala boleh bagi. Maknanya Allah Ta'ala jugalah. Kerana Allah Ta'ala jugalah. Tapi dia tak berapa ni pasal dia nampak syurga. Tapi kalau orang yang betul ikhlas ni Allah Ta'ala ya. Wah, itu maqam tinggi. Tinggilah dia punya tahap dia, level dia tu. Kan? Ha, jadi itu boleh. Apa sahaja nak pahala boleh tak? Boleh. Sebab pahala bukan orang dia orang boleh bagi. Allah Ta'ala yang bagi. Ha, sebab nak pahala. Tapi tingkatan dia tak sama dengan kita niat dengan Allah Ta'ala sahaja. Bila niat Allah Ta'ala tak kisahlah, Allah Ta'ala nak bagi pahala pun tak apa, tak bagi pahala pun tak apa. Yang penting aku ikhlas Allah Ta'ala. Oh, macam tu. Jadi kalau orang yang dekat betul dengan Allah Ta'ala ni, bila dia buat ibadat kerana Allah Ta'ala, dia tak fikirlah syurga kena akar. Ha, sampai ada ahli sufi ulama' dia kata lagu tu, bagaimana nak kata ni Masya Allah. Kan? Dia kata, kalau kata aku boleh redha Allah Ta'ala ni dengan aku dicampak masuk neraka pun aku boleh tak mahu. Oh, tapi tak hatu. Kita cerita. Oh, saya baca dulu ni. Aku kena masuk ke neraka pun tak apa kalau redha Allah Ta'ala ada dalam neraka. Oh, maknanya tak kisah neraka ke syurga. Yang penting aku nak redha Allah. Oi, tahap tinggi lah. Gitu. Ha. Tapi mana ada kalau Allah Ta'ala ada kasih, Allah Ta'ala ada sayang. Allah Ta'ala boleh syurga lah. Kan? Ha, macam tu kan? Okey. Kemudian wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Surah An-Nisa ayat 100. Dan siapa yang keluar rumah, dia sebab keluar rumah tu dia nak berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati, maka sebenarnya pahala telah tersimpan di sisi Allah. Maknanya dia dah dapat pahala arah. Walaupun tak sampai ke tempat hijrah, tapi dia menuju kepada hijrah Allah Ta'ala. Kan? Contohnya zaman Nabi, ada orang nak pergi hijrah ke Mekah, ke Madinah, daripada Mekah. Dia nak pergi hijrah, tak dan sampai Madinah, dia mati dulu. Dapat pahala hijrah. Ha. Dapat. Pasal niat tu. Ha, niat. Dan firmannya lagi, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Surah Al-Isra ayat 25. Dan Tuhanmu sangat mengetahui dengan apa yang ada di dalam tanganmu. Teringat semua tu. Oh. Lagu tu lah dia baca. Tapi slow lagi. Ni saya dikau slow dah, tak kau. Kan boleh slow lagi. Ha. Allah Ta'ala yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Ha, baik gitu. Ha, syok lah gitu. Buat lagu tu kan, apalah ni. Ha, tak ingat kata. Ha, orang lain tak tahu.
Wah, lagu tu lah dia kata. Lembut ya kan? Kita kasar, buat tak tahu aku cakap. Ha, tapi dulu tu ingat Ustaz Ali dulu. Dia tu waktu mengajak tamamu. Rahimahullah ta'ala, dia mengajak matematik. Tapi mengajak matematik dalam bahasa Inggeris tu. Eh, dalam bahasa Arab. Mengajak matematik dalam bahasa Arab. Cengih. Pi mengajak, pi majid, apa nama majid, apa nama di surau. Saya duduk ikut dia. Lembut, tapi cengih. Jangan buat tertawan. Jadi jangan anggap, jangan duduk berasa buaya, sungai yang tenang tak ada buaya. Ha. Kita duk ingat orang tu nampak elok tenang, tak reti marah dia orang tu. Kita pun belum memain dah. Ha, jaga-jaga satu hari dia tak boleh tahan keluar buaya dalam diri dia tu. Pakai mangsa mati terus. Ha, ada kan. Elok ya. Tiba-tiba dia duk tahan marah sangat ni. Lain kali dia tahan, dia keluar habis semua. Dia enam terus. Dunia pun kiamat. Orang nak abang kata dahsyat. Kita kata lagu tu lah kan. Kata teruk. Dan firmanya lagi. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dan tak mencapai akan Allah Ta'ala akan daging korban yang dikorbankan, dan tidak pula darahnya, tetapi yang sampai kepadanya hanyalah ketakwaan daripada kamu. Orang nak korban tu yang Allah Ta'ala terima tu dia ikhlas, takwa dia Allah Ta'ala terima. Ada orang dia berkorban tapi Allah Ta'ala tak terima. Pasal tak ikhlas. Tak ikhlas tu sebab apa? Mungkin dia nunjuk-nunjuk dia duit banyak, dia boleh korban, orang lain tak boleh korban. Yeah. Mungkin sebab macam-macam lah. Sebab apa sajalah selain benda Allah Ta'ala. Jadi tu kata nak kena jaga diri kita supaya sentiasa ikhlas. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami makhlukmu yang ikhlas. Kita juga sebut kan. Aduh, tanya amalan ni macam mana boleh keluar. Dan berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam menerangkan ayat ini, yang sampai kepada Allah Ta'ala ialah niat yang di dalam hatimu. Kalau niat mula-mula saja pun dah tak ikhlas, niat pun tak ikhlas, dia potong siap, tak ada apa tu. Tak ada apa. Jadi permulaan dia ikhlas dulu. Tak ada ikhlas, niat tak ikhlas, hang buat apa pun tak terima. Jadi yang nombor satu niat. Habis niat, hak lain tu tak usah duduk sembang, semua pun tak ada apa. Jadi kena jaga betul. Dan berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, taqwa itu ialah suatu amal yang dikehendaki dengannya akan keridaan Allah Ta'ala. Maksudnya satu taqwa itu ialah apa? Taqwa itu satu amalan yang kita buat sebab nak dapat redha Allah Ta'ala. Itu ya, tak mau duduk halin lah. Itu ya, nak dapat redha Allah. Bila dapat redha Allah, itulah puncak kebahagiaan. Itulah sebab hamba ini dijadikan. Dan berkata Imam Abul Hasan Al-Wahidi, walaupun slow sikit pasal sakit gigi. Gigi ni okey dah ni. Okey dah. Cuma duk pedo-pedo jaga. Tak mau hari duk buat kerah lagi. Duk tekah tak tahu lah. Sakit pula. Gigi tak ada apa. Dia cuma kadang-kadang ialah. Kadang-kadang tersilap makan. Kadang-kadang tu orang nama tersilap tujuh waktu duk bah. Duk tungkir gigi kan. Kadang-kadang tu kita gosok gigi ni yang Dr. Habak tadi ni. Dia boleh jadi pasal kadang-kadang gigi kita hat belakang ni, kita gosok dia tak pernah kena elok, tak pernah bersih elok.
Jadi di situ dia biar kuman. Boleh jadi lagu tu. Dia biar kuman tu dia akan rosakkan gusi. Bila rosak gusi, gusi kalau enggak dia akan tak boleh pegang gigi kuat-kuat. Bila tak boleh pegang gigi kuat, makan pula, lepas tu makanan tu masuk tak banyak, tak banyak pun sikit masuk dalam kerja celah tu, tu dah mula sakit. Kena sarang. Lepas tu dia boleh jadi danah macam tu. Jadi saya pun tadi kata ni ada danah sikit-sikit ni. Jadi dia bagi antibiotik. Jadi kena makan antibiotik tu bagi habis baru clear. Jadi cakap darah ni takut sakit je noh. Malam tidur awal. Tidak tidur 2 pagi, 1 pagi, 2 pagi. Malam tidur tak ada pukul 12 tidur lah. Bangkit-bangkit pagi sakit lagi. Subuh gagah bangkit pergi subuh, pergi lewat sikit. Bagi orang lain jadi imam. Aku jadi imam nak kena gagah suara pula jadi imam. Nak wirid banyak. Lepas tu kak, mayang duduk belakang sekali. Sampai-sampai pun mayang lah lega. Kalau sampai-sampai dia tak mayang lagi, dia pun nampak aku, kira nak suruh aku jadi imam lah. Dah tak imam, mula jadi imam lah. Okay. Ikhlas lah tu, ikhlas lah tu. Ikhlas lah tu, saya pun nak tahu, maklum pun tak tahu. Ikhlas kena. Pipi sampai habis, mayang. Dua wirid saya cabut. Pilena tu sakit gigi. Oh, sakit gigi ni dia kata paling sakit. Depa kata lebih sakit daripada beranak. Tak tahu lah kita pun. Ya. Kalau boleh tak mahu sikit gigi. Pasal apa kadang-kadang perempuan beranak tu, dia beranak. Habis beranak tu sakit. Lepas tu tanya, nak anak ni? Eh, rasa nak anak lagi. Anak lagi sakit tak serik tu. Dia tak? Aku mana jadi tu? Tak tahu kita jantan tak tahu. Tanya orang perempuan, apa jadi kutu? Tu naluri seorang ibu. Kan? Pengorbanan seorang ibu ni, pengorbanan yang kita kata tu, yang kata dalam agama kita, anak nak taat pada siapa pok ke mak. Apa dia? Mak dulu, satu. Tiga kali mak baru pok. Baik, sambung. Mana dia? Dan berkata Abul Hasan Al-Wahidi rahimahullahu taala, berkata Imam Az-Zajjaj rahimahullahu taala, makna ayat ini ialah Allah taala tidak akan menerima darah ataupun daging korban apabila ianya tidak disertai dengan takwa. Takwa kena ada. Takwa ni kita tak boleh nampak dengan mata, makan mata kasat kita tengok dia tu pakai jubah nampak elok ni, mesti orang baik. Tak tentu. Tapi itu pakaian orang bertakwa biasanya. Pakaian orang takwa lagu tu lah. Tapi confirm kah patut-patut? Tak juga. Takwa tu takut, takut Allah Ta'ala. Takut Allah Ta'ala, dia buat apa Allah Ta'ala suruh, dia tinggal apa Allah Ta'ala larang. Tu lah ni, kita ada satu kes. Orang panggil apa? Hangat, hot and spicy. Hot apa dia? Panas. Spicy apa dia? Pedas. Lah ni, buka YouTube ya, rancangan cerita pasal dia saja. Da'i, dok, ramai orang perempuan pahit pasal buat lagu tu. Muda. Jadi kita nak kata ke mana ni? Tak payah dulu kata apa. Da'i. Tak tahu lagi dalam siasatan. Jadi kita tak tahu kata apa. Kan? Boleh jadi da', boleh jadi ya. Kalau da', alhamdulillah. Kalau ya, innalillah. Kalau ya, apa? Manusia ni tak ada yang sempurna. Ada dosa. Dia manusia ni tak ada mana ada. Apa nama, da'i pun dia manusia. Dia ada akal, dia ada nafsu macam orang lain.
Mungkin pengetahuan agama aku tinggi, tapi ilmu agama saja dia tak jadi. Dia mesti ada amal, dia ada takwa. Ilmu tu hanya langkah pertama. Dia tak boleh habis takat tu je. Dia mesti pi ke amal. Mesti dia kena pi, bila beramal tu kena ikhlas. Bila ikhlas tu baru mai takwa. Takat duk sembang saja, tazkirah saja, kuliah saja tak jadi lagi. Tapi step pertama dah lepas. Ada bukan tak ada benda lagu tu tu. Cuma yang hak tak syok bila jadi tu kat seorang dua dia hentam semua. Dia hentam semua tak baguslah. Contoh kita kata ni Kampung Nawa. Seorang dia buat benda kelaku tak elok. Seorang aja buat benda hak tak elok. Semua pakat tolong Kampung Nawa ni, semua Kampung Nawa semua tak boleh pakai. Padahal seorang tu ya. Ataupun dorang tu ya. Tak boleh hukum dulu tu. Lagu tu kita macam kes Adami ni, saya pun tak mau sebut nama kes apa dia, tapi tak abang cukup tahu. Tak tahu tak payah tahu. Biar api lagu tu kan. Itu tunggu sajalah siasatan. Benda-benda tu sepatutnya kena tutuplah. Dia benda keaipan. Dan kita kata, dan cumanya kita nak kena beringat. Kalau sungguh, kita nak kena beringat kan? Ustaz pun dia manusia juga. Ada kala kukut terbabas boleh jadi. Tu aku tak mau jadi ustaz tu. Pula lagu tu kan. Tak betul ya lagu tu. Dah dia tak boleh nak pergi jadi ustaz, betul kata lagu tu lah. Alah, kita ni semua sama. Yang beza antara kita, takwa. Takwa ni bukan nak ada kena ada. Kena ada ustaz. Baru tu. Tak ada. Tak ada syarat tu. Syarat tu tak ada. Cuma ustaz ni kita bagi gelaran bagi orang yang dia ada ilmu agama kat dia. Mengaji lebih sikit daripada orang yang tak ustaz tu. Tapi dah juga kadang-kadang yang hak beramai tu kuat daripada ibadat daripada ustaz lagi. Tak ramai, boleh jadi. Kampung kami ada umur 95. Saya abang ada hari tu. Mayang zuhur. Sebelum zuhur tu ada empat rakaat mayang sunat. Orang lain masuk tu imam dua rakaat dia. Kadang-kadang tu imam pun tak ada nak buat dua tu. Tok Imam tu apa? Akulah. Pipi orang habis banyak dah. Bagaimana nak jadi imam je lah. Tapi Tok Wan ni umur 95, kalau dia ada, dia sihat, lalunya ada. 4 rakaat dia buat lebih daripada hak muda-muda ni. 4 rakaat dia buat, duduk tunggu dia macam habis barulah Allah buat Allah Akbar. La ilaha illallah baru kamat. Subuh tak pernah. Kalau tak ada apa memang sampai. Jarang tak ada. Subuh. Lepas tu wirid kita pun, wirid pun katu-katu dah kita ni. Itu saya sebut dah. Habis wirid tu orang lain nak balik cabut dah. Cak alib but kan dia pun sebut kan. Cabut dah. Keluar lah, nak makan, nak bedang lah, apa nak siap apa. Dia duduk dalam tu lagi. Duduk wiri lagi. Orang lah kena keluar, Tok Imam keluar lah. Kan? Dia dah bingit atau tak? Tak ada dah kot, tak ada dah. Tak ada. Anak-anak ada lah. Anak-anak ada lah. Jaga. Lagu tu lah, naik motor pun subuh saya tak. Boleh. Kami pula saya kalau kata biasa kita kalau saya subuh kita buat satu rakaat, satu muka, satu rakaat, satu muka, dua muka. Nak habis khatam Quran ni dalam bayang. Ya Allah, Allah Akbar Tuhan diri. Subuh Jumaat. Habis sedah dengan insan duduk diri habis.
Kita tak ada umur sampai tahap tu pun kadang-kadang aduh lengah nak bayar Jumaat, pergi Jumaat ni sejadah dengan Izzat. Ui. Jenuh mengeluh. Kan? Ha, dia sampai tahap tu orang ni. Dia ada gelaran ustaz tak? Tak ada. Ada gelaran da'i tak? Tak ada. Ada dalam piwa tak? Punca tu semua. Tak ada. Ada dalam imam muda lah. Nak imam muda apa tu lah. Imam tu ada. Tak ada juga. Ah, yalah. Itu semua orang boleh. Makan tu. Tu kita tengok. Ya Allah kita ni. Baik. Terus. Kita baca sikit. Apabila ianya tidak disertai dengan taqwa, Allah Ta'ala hanya menerima daripada kamu akan amalan yang dilakukan kerana ketakwaan. Oleh kerana itulah dapat disimpulkan bahawa sebarang ibadat tidak sah kecuali dengan niat at-taqarrub ila Allah. Ibadat yang kita nak buat tu niat aku nak dekat diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, jadi bila niat main itu, kita mayang pun seronok. Kita mayang pun khusyuk. Kadang-kadang yang tak khusyuk tu pasal apa? Duk niat dah aku nak mayang ni, sekejap aku nak pitang utang ni. Bila lagu tu Allahu Akbar, dia tak boleh nak khusyuk. Alah tu yang ada pi merata. Dari awal tu pun dia niat aku nak mayang ni, habuan lagi lepas. Lagi aku nak pitang mana pun tak kisah dah. Tak fikir dah pasal semayang. Ha. Jadi niat kena betul. Kena bagi elok-elok. Tok guru kami kata dulu, lendik, cantik, elok, lendik. Lendik maksud apa? Elok-elok, cantik, sungguh, lendik. Kan? Ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan menunaikan kewajipan yang disuruh. Bila Allah Ta'ala suruh ni, mana dia nak buat bagi elok-elok, bagi elok sempurna yang dia boleh. Dan telah meriwayatkan akan kami oleh Al-Imam Al-Hafiz Abul Baqa Khalid bin Yusuf Al-Maqdisi An-Nablusi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan sanadnya daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidak, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ